baik kita bubaran saja, kita putus saja sampai di sini. Daripada harus berlarut amat, apabila cinta tiada senada. Cinta apa gunanya bila hatinya berbunga dusta? Terbuai dalam pelukmu, tapi kini jelas sudah di luar diriku kau pindah cinta. Begitu murahnya karena harta kau tega hianat cinta. Suatu saat pasti kau merasa apabila disaya cinta. Cinta apa gunanya bila hatinya tak punya harus berlarut lama apabila cinta
gunanya bila hatinya tak punya rasa. Generasi
muda, putra putri bangsa. Singkirkanlah selimutmu, bangunkan bangkitlah. Bersihkanlah pakaianmu, pandanglah ke muka. Engkaulah harapan. Baik. Thank you.
berbagi rasa kepedulian terhadap sesama bagai pelengkap si miskin dan kaya. Keadilan mesra antar manusia, kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta. Bila dirimu tak mau bicara
berarti itu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk ingatkan bahwa dirimu masih sayang padaku. Rasa sayang di hatimu masih adakah? Rasa cinta di hatimu. Raja Wali Bos. Walau kau berdusta, aku takkan marah. Bila dirimu tak mau bicara, berarti dirimu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk bahwa dirimu masih sayang padaku. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah rasa cinta di hatimu? Pernah kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintai. Rasa sayang di hati, masih adakah rasa cinta di hati? Sekian, terima kasih. Thank you.
yang mewakili. Dari seksi perlengkapan atau yang mewakili. Dari seksi perlengkapan, ada bang. Ada, kita pending ya. Baik, kita akan panggil yang selanjutnya, Yon Askari atau yang mewakili. Thank you.
perwakilan dari pihak Besat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang jawab semuanya penghuni surga, dilapangkan rezekinya, panjang umur semuanya. Oke, kembali langsung saja untuk mengawali jumpa bermalam panjangnya kita di sini. Satu tembang tanpa berbahasa basi lagi kita coba petikan. Kita ambil sampul bunyinya di sini, kacamata cinta untuk Anda semua. Semoga ada yang... Thank you.
kakek bapak-bapaknya ibu-ibunya jadi lana kok. Satu tembang kali ini kita coba petikan. Rindu lagi untuk Anda semua. Semoga terhibur. Aku takkan.
diri dengan tepuk dan berbahagia. Tidak mendapat malam ini akan merupakan ikutan terhadapkan dalam rangka malam bahagia atas terlaksananya pernikahan antara Usman Arif dan Yunita. Bagaimana proses akad nikah telah terlaksana beberapa bulan yang lalu, dan tentunya pada malam hari ini kita yang hadir darah jumbo dan bosan untuk mendoakan beliau semoga beliau selalu hidup berukun dan bahagia. Baik hadirin yang kami hormati, nampaknya suasana mempelai berasat ini mulai memasuki hari perayaan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada pertemuan undangan guna untuk berdiri senyap dan lain untuk menyambut sang ratu dan raja yang sedang menuju ke panggung spektakuler pada saat ini dengan langkah yang pasti. Dengan senyum yang menawan, suasana mempelai pada saat ini akan menunjukkan yaitu sinar cerah senyum yang bahagia bahwa menunjukkan bahwa beliau sedang berada di suasana yang berbunga-bunga. Bapak ibu hadirin dan juga para tamu dan undangan kami hormati, tentunya kedua mempelai sudah hadir di hadapan kita semua. Namun sebelum kedua mempelai menduduki singgasana kehormatannya, di sini sekilas kami akan membacakan profil kedua mempelai yang perempuan bernama Yunita, putri dari Bapak Yun Maryono dan Ibu Putri Fitria, telah memboyong kepelaminan seorang pemuda yang bernama Lisman Arif, putra dari Bapak Abdurrahim dan Ibu Nur Hayati. Akad nikah sudah terlaksana lebih kurang berapa bulan yang lalu di kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Alhamdulillah, yaitu pernikahan berjalan dengan lancar, tiada halangan dan rintangan. Semua ini bukan doa kita bersama. Hadirin yang kami hormati, tentunya pada malam hari ini ada merupakan hiburan lanjutan dalam acara syukuran, tentunya menyongsong atau terlaksananya pernikahan sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Tentunya pada malam hari ini kita semua tiada bosan dan jemu untuk mendoakan beliau, semoga beliau ini menjadi pasangan yang seia sekata, seiring sejalan, gunung semah mendaki, ke lembah sama menurun, dan terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di bawah payung ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada malam hari ini sembari dia berhadapan dengan kita semua, kita saksikan dua buah nomor lagu cukup cantik sebagai mengakhiri masa remaja untuk menuju
biasa, kini waktunya kami persilakan beserta rombongan.